Oh fuck. Kayaknya aku emang lagi nggak apa namanya tuh, lagi nggak hoki deh kalau narik uang di mana-mana sekarang nih. Hanya ada dua tempat ATM BCA yang aman menurutnya aku. Yang satu di Alfamart yang tadi, dan yang satu di Indomart yang tadi. Tidak ada poin kopi. Oke cuy, jadi kita sekarang mau melanjutkan diri untuk perjalanan jauh, yaitu kemana? Kita ke Pantai Sanur. Salah, woy. Aku berasa udah kasih schedule ya kamu tadi sama Google Map. Di mana sih? Yang jelas kita sekarang akan ke Denpasar, guys. Seperti biasa tugas negara, mau nggak mau harus ke sana, jalannya rusak kampret. Mau nggak mau kita harus ke sana karena kita mau mencari benda rahasia lagi. Jadi tonton terus video ini guys, terima kasih sudah menonton. Salam safety and skip. Oh sempit sempit sempit, ini lebih sempit dari yang berwarna. It kayaknya lebih yang berwarna tuh yang lebih sempit deh. Kalau aku punya uang kecil, beli aku bendera nih. Dia bagi-bagi tuh. Hah? Dia bagi-bagi tuh? Kok ditempel aja di mobil tapi nggak diambil uangnya loh? Tuh, lihat tuh. Gratis deh kayaknya. Di setiap mobil loh. Ada apa ya? Tuh, nyaris semua mobil kelihatan nggak? Sayangnya kok nggak ada kamera belakang loh. Jiwa nasionalisnya bener-bener. Nah, kampret dimintain uang lagi. Dicabut lagi kampret. Dicabut lagi kalau kalau nggak jadi beli. Baru tahu aku modusnya kayak gitu tuh. Ternyata ditempel aku kira dikasih gratis. Ya dicabut lagi tuh, lihat tuh. Sayangnya aku nggak punya kamera belakang guys, kameranya aku ada di depan jadi nggak bakal bisa nge-view ke belakang. Nah, kampret di-prank aku sama pedagang keliling. Coba tiba-tiba lampunya warna hijau ya. Itu dia lagi posisi ada di belakang. Dibawa kabur. Mampus dah. Tapi yang jelas kita di sini mau ke Abian Tuung dulu, mau beli bensin. Karena bensinku habis, udah kedip-kedip nih. Seperti biasalah. Tapi sekarang kita nggak lagi ngeprank ya, soalnya aku uang tuh nol total. Tadi aku habis ngambil di ATM, cadangan devisa. Seharusnya ngambil jatah preman sih, tapi yang diambil lagi liburan ke Pantai Kudungu, jadi kayaknya habis pulang dari sini deh aku mau ngambil jatah preman sekalian ke Sinopi lagi. Sementara pakai uang pribadinya aku aja dulu belanja modal. Buset, di mana nih? Di mana aku belanjanya nih? Kalangan Puso loh. Weh, ya creepy sekali loh parkirnya aku di sebelah Puso. Coba siapa tahu dia pura mendadak jalan ya. Amsyong aku di sini. A few moments later. Oh, bener kan jalan kan tuh kan? Amsyong aku dibilangin. Nyaris aja aku giles di sini aku. Untung aja klaksonnya pakai klakson mobil biasa ya, umpamanya kalau pakai yang trompet itu emang sih nggak kegiles. Tapi serangan jantung aku. Pertalit 30. 30 di Abian Tuung dapat apa ya? Wah, dapat 5 strip lumayan. Oke cuy, jadi kita sekarang mau melanjutkan perjalanan setelah perjalanan jauh sepanjang 2000 km tadi dari Patung Soekarno ke Abian Tuung. Sebenarnya nggak nyampe 1 kilo sih sebenarnya. Mungkin ada sekitar 1,5 kiloan dah. Itu kan lebih namanya. 1 little longer than a few minutes later. Ya ampun minggu loh sekarang. Dulu buka nggak nanti dia nih? Apa namanya? Oh, waduh,
dulu minggu loh, sekarang takut nanti nggak buka, besok kesini lagi aku jadi wah. Aduh. Macet, tutup, mustahil. Berarti besok kayaknya pagi deh aku berangkat ini. Untung aja baru nyampe sini aku sadar ya sekarang hari Minggu ya. Nanggung udah keluar guys. Aku baru sadar loh sekarang hari Minggu, jadi ini biasa toko kan setengah hari dia. Kampret Google ini loh, nggak bilang deh hari Minggu. Kok aku yang disalahin? Ya paling nggak kan selain ngasih jadwal kan ngasih hari juga, kampret Google. Oke sekarang kita mau menuju antah berantah aja ya, entah ini di mana tembusnya, soalnya ini udah melewati pasar Beringkit, jadi mau nggak mau kita harus lewat Denpasar guys. Kalau mau berjalan-jalan itu sempit banget kampret. Ya pokoknya nanti tonton aja video ini, entah tembusnya di mana atau bahkan ini diupload atau enggak tahu dah ntar. Yang penting aku udah keluar aja. Wajir. Kurang ajar. Satu jalanan diambil sama Portun aja tadi tuh. Portun apa Giro tadi enggak tahu lah pokoknya. Sangat-sangat mengharuaskan banget. Udah jalan sempit diambil Portun lagi. Portun apa Giro tadi enggak tahu lah pokoknya. Oke cuy, jadi di sini aku dalam perjalanan mission gagal karena si Google enggak ngasih tahu ini hari apa gitu loh. Meskipun dia tadi sudah mengelak bahwa kenapa dia yang disalahin, tapi tetap salahnya dia. Aku enggak mau ngaku salahnya aku ini pokoknya. Bodoh amat, terserah lu. Sama pokoknya aku juga bodoh amat. Dan sekarang kita mau kembali ke Tabanan untuk melakukan pengiriman nih. Ada pengiriman tadi, aku udah bawa stikernya. Sekalian mau ke dagang kebab, kayaknya tadi dia kerja sore deh. Jadi kita iseng mampir aja ke sana nanti. Much later. Oke cuy, kita udah skip tadi videonya karena lemes banget dan gak ada yang bisa dijarah di sana makanannya, jadi kita skip aja videonya supaya tidak terlalu membuang momen-momen yang tidak berguna gitu loh. Kalau ada kejadiannya enak kita masukin dalam video, kalau gak ada sih bosen kan jadinya. Wih, buset, bawa anjing deh loh. SPC loh kameranya. Aku habis jalan-jalan ke rumah orang-orang tadi di sini, ngeliatin apa ada CCTV apa enggak gitu loh. Ya pengen mensurvey aja supaya aku nanti mau nyari CCTV itu gampang, nanti merek apa yang paling banyak digunakan orang, merek itu yang aku pakai gitu loh. Sejauh ini sih aku maunya nyari CCTV Hikvision karena ada kata visionnya. Bukan karena ada visionnya, tapi karena kata orang-orang sih katanya bagus kualitasnya gitu loh. Maunya merek SPC gitu, tapi rada-rada takut loh. Mumpung budgetnya ada gitu, jadi sekalian aja cari yang Hikvision. Lihat ada anjing kecil. Hai anjing. Anjing kecil loh, aku nggak bawa makanan loh sayangnya. Kamu siapa yang ngerawat kamu di sini ya? Saking kecilnya nanti aku kira bukan anjing, aku kira kerikil, kelindes kamu di sini. Aku lagi nggak bawa sosis loh. Kayaknya aku mau cari sosis deh. Kayaknya sih. Semoga aja ada dagang sosis di depan biar aku kembali lagi ke sini. Wah, ngejar deh loh. Ngejar loh dia. Jadi kita berhenti dulu di perempatan ini, mau ngasih stiker. Apa? Kenapa? Mau jadi nggak? Mau nggak stiker? Siapa yang mau minta stiker? Kamu apa yang belakang? Keduanya. Keduanya ya, ambil satu-satu. Iya, sama-sama. Duluan ya. Nggak kedengeran sih aku ngomong duluan ya. Malu-malu. Tidak usah malu-malu kalau mau minta stiker. Kalau minta stiker tuh asal sesuai prosedur. Tadi aku udah cari perempatan supaya aku melambat di sana gitu loh. Bukan kayak kemarin tuh, pernah loh aku dikejar bocah sampai 10 ada mungkin di belakang ada bocah itu.
sebelah kanan tutup. Nih ada lagi bocah di belakang nih, mau minta stiker pasti ya. Minta stiker pasti ya. Minta stiker. Jalan-jalan dong. Iya. Keliling. Wani datang lagi nih. Iya. Nih, stiker dong. Mau juga stiker? Iya. Kamu ngelihat aku di YouTube apa di Instagram? YouTube. YouTube. Iya. Iya, sama-sama. Iya. Iya, sama-sama. Kalau selagi free, kita bagi-baginya semangat kok. Aku berusaha di sini supaya gimana caranya merchandise yang aku berikan, buset ngebut sekali lo, bawa manuk lo dia. Bawa buyung puyuh dia. Aku berusaha di sini supaya, wih, banyak truk lo. Perasaan ngomong dari tadi dipotong-potong deh. Aku di sini berusaha supaya merchandise yang aku berikan tuh free, guys. Rencana nanti kan maunya gantungan kunci juga, tapi nanti masih di tender dulu, ibaratnya perusahaan mana yang menang. Yang menang dan bisa menyuplai bahan dengan kualitas terbaik dengan harga termurah gitu loh, asik. Wih, banyak truk loh di sebelah sana. Ada apa ya? Ini kok banyak yang bawa buyung puyuh nih? Wah, lagi ada turnamen buyung puyuh internasional. Tuh lihat nah, dilempar-lempar burungnya dibuang-buang loh. Daripada gitu kan mendingan kasih ke aku ya. Buset, kita mau kemana ini? Banyak truk lagi. Ini truk lagi Sun Mori apa lagi gimana ya? Mumpung hari Minggu ini, baru pulang Sun Mori gitu. Ini herbo pisau dia. Ini kayaknya begal nih. Wah, pada mangkal di sana tuh. Kopdar nih. Proyeknya lagi kopdar nih. Kok semua pada bawa sangkar burung ya? Kebanyakan yang minta stiker tuh ngeliat aku dari YouTube, cuy. Kampret nih, jalan kemana lagi tembusnya? Bisa gitu ke sini? Oh, sana bisa ya? Kampret, lupa loh aku. Jalannya kemana ini? Gimana nih, bos? Aduh. Jalannya. Ya, ini kan buntu, belok kanan, sama aja kan? Tapi siapa yang punya proyek kira-kiranya? Tuh kan, jalannya bener kan? Waduh, truk lagi loh. Mau kemana ini? Truk ini mau kemana? Mau ke kiri rupanya. Tapi kenapa dia beloknya ke kanan? Buset, truk lagi di belakang loh. Ini yang habis kopdar tadi nih. Wah, debu loh. Wah, debu. Waduh. Tidak ada yang bisa disalahkan kalau gini, aku yang salah nih. Siapa yang nelpon gak diangkat nih? Mau cari yang apa namanya, pewangi kayak sabun cair untuk pakaian, mana ya? Oh ini, wah besar-besar semua. Ini pewangi apa sabun cucinya? Sabun cuci. Ya. Ini lagi promo ya? Iya. Murah juga ini. Oh ini pewangi. Ini pewangi. Semua pewangi. Udah punya pewangi. Sih, ini aja. Ya, silakan. Ya. Kasir. Aku disuruh minta stiker katanya. Oh ada iya, teman. Belum dapat kamu ya? Aku juga. Oh kamu juga belum dapat. Oke lah. Karena aku masuk YouTube-mu soalnya. Aku lupa loh, aku kira udah pernah ngasih. Ini satu. Ini satu lagi, masuk YouTube lagi lah kalau gitu. Ya. Ini ada piring, ada acara apa nih, ada hajatan di sini? Siapa yang sunatan di sini nih? 500 ya. Iya, makasih ya. Oke, tadi stiker udah ya? Oke. Iya. Oh. Kayaknya yang kusokinnya kira aku baju, tadi ada nyariin kamu cok. Kamu yang ke sini? Yang dulu pakai kamera, dia bawa kamera dia. Motornya apa? Motornya orang dua. Ya motornya apa? Oh yang biasa ini, pakai kamera. Ini aja. Ini? Bukan itu. Nah, ya, itu orang gila. Kalau pengen ngehajar, ini aja. Begitu loh. Patu uang apa? Di sini lagi saat ini. Ah udah aku kasih. Bapak ini kan aku kan mau cepat. Enak aja. Yes. Ini tempat ayam ada. Tuker nggak? Ada banyak. Ini ayamnya. Aku sapi. Ini kebabnya. Temannya gini ya orang dia. Yang monyet. Temannya monyet. Ini aku ngebujuk dia biar kembali ini kelas. Kan? Aku ngebujuk dia biar kembali kelas datang, nggak mau loh dia. Kebab ayam satu. Tuh, bikin. Sini bro.
soalnya dari semua monyet itu aku yang tapanya paling besar dan paling lama tapanya. Jadi sama Tuhan dikasih dari manusia, kamu itu aku jadi manusia. Mereka tuh gak kuat betapa. Berarti kamu mirip manusia apa mirip monyet? Manusia ada. Ayo tolong deh buat kebabnya. Bos, masih perawan bos. Gak bisa dimasukin bos. Tuhan. Aduh, wah, hancur. Waduh, hancur. Hancur. Setengah harga. Diskon, kan? Kok tumben hancur kamu buat kebab, Pi? Kalau ini tidak masalah. Ya. Gak apa-apa, masukin sekali-sekali, Pi. Ya ampun. Hancur, Pi. Itu kebab apa? Eh, gua kan masuk mulut tuh kan hancur juga. Masih sempit ya, Pak ya? Masih sempit loh. Tidak teriak lagi nanti. Hahaha. Tuh ada yang beli lagi tuh. Layangannya belum naik loh. Ayo, aku balik juga. Balik dong. Yuk, dua. Happy. Hijau cuy, jalan cuy. Hati-hati di sebelah kiri itu biasanya ada yang nerobos tuh. Mending kalau motor. Puso taunya nanti gimana. Oke, tadi kita baru datang dari dagang kebab tapi nggak belanja karena minumannya juga apa namanya? Kosong. Maunya aku tadi beli nasi pre chicken, nasi rice box di sebelahnya tapi karena kemarin kayaknya aku salah pesan deh soalnya perutku langsung panas. Kayaknya aku nggak cocok sama sambalnya, jadi aku nongkrong aja di sana sebentar tadi sama followernya aku kebetulan kan. Jadi sekarang kita mau ke Indomaret dulu, ke Indomaret teman seperti biasa, di mana lagi ada Indomaret yang lokasinya strategis kalau menuju jalan pulang. Dan yang pasti tidak ada poin kampretnya. Karena sebenarnya aku tidak suka ngopi. Bayangin coba, pop es loh. Pop es 25.000. Minuman pop es harga 25.000. Aku terakhir nih makanan minuman di sana pop rasanya kayak pop es loh. Kayaknya masih enakan teh poci deh, teh poci yang paling mahal lah pokoknya berapa ya? Paling mahal juga paling 7.000-an teh poci deh. Aku kemarin di Denpasar beli teh poci kalau nggak salah dicampur kopi juga deh. Harganya 7.000. Oh ya, ngomong-ngomong teh poci di sini mana yang jual teh poci ya? Siapa tuh ya? Yang nubruk itu? Yang seselempangan itu? Kayaknya cewek yang tadi itu aku lupa deh nanya dia. Aku cuma nanya siapa yang minta stiker tapi aku gak nanya kalian tuh ngeliat aku dari mana gitu loh. Kayaknya cewek yang tadi tuh nyusul deh dia. Kayaknya mau stiker lagi deh. Oke, di sini aku mau beli oleh-oleh untuk nyamuk. Beli 2. Tambah 5.000, enak banget nyamuk dapat kayak ginian. Beli 1 aja lah. 3.500, beli 2. Kukira kamu nyusul mau belanja. Eh, nunggu stiker. Halo. Tuh, ditungguin cewek tuh di depan tuh. Ah, samperin dong. Kayaknya nungguin kalian tuh. Nih, tuh, tuh lihat tuh ada stikernya aku di motornya, lihat tuh. Gak jadi seleh, Mas? Hah? Seleh? Ini Doritos tambah 5.000. Wah, kemarin aku udah banyak punya Doritos. Gak ada yang diskon yang lebih wah lagi. Aku yang suka yang potato bee itu loh. Kali itu diskon baru enak kalau Doritos. Dia jagung soalnya jadi agak 26.600. Aku pengen mendoakan supaya Indomaret ini dipasangin ATM lagi lah.
Amin. Tapi enggak kira. Supaya enggak gua sepi. Aku ngambil uang di Indomaret yang sebelah sana yang ada poin kopinya ya. Kasirnya ngehadang terus loh, suruh beli loh. Di sini kan ada. Udah kayak begal. BCA mandiri. BCA, kalau di sini terlalu ke dalam dia. Nyari yang enggak ada poin kopinya. Kasirnya itu loh menjelmanya pintar sekali loh dia. Sini depan masjid juga ada kan? Oh iya ya benar ya. Tapi enggak pernah rutenya. Ini yang paling strategis loh Indomaretnya loh. Pulang tuh dari ya, Tanah Laut ke sini bisa, dari Denpasar ke sini bisa gitu. Sini toko sepi, jarang disebutin orang. Ah, justru itu yang bikin aku senang mampir. Ayo, makasih ya. Ya, makasih ya. Nah, ini dia dah. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Stiker. Oh, stiker loh. Aku kira mau kuangi. Stiker bukan. Ini yang kemarin di sana bukan? Iya. Enggak, yang ini maksudnya? Bukan. Bukan ya? Teman lama ya. Oh, teman lama. Ngelihat aku dari mana? Dari teman apa dari YouTube apa dari Instagram? Dari sekolah. Turut, oh sama aja. Lebih dari banyak kerja. Emang sekolahnya di mana? Di sana. Oh. Di sana. Berarti teman sekolahnya banyak yang nonton ya? Banyak. Oke. Okay. Yang kemarin udah ditonton? Udah. Udah, oke. Okay. Cepet amat. Sama siapa nontonnya kemarin? Apa kak? Oh, sama siapa nonton? Udah nonton yang kemarin ya? Kemarin tuh nonton di sekolah sama. Oh, nonton di sekolah. Oh. Temannya kemarin mana? Saya gak ikut. Apa? Kok tumen sendiri gak sama teman yang kemarin? Teman-teman saya kan mondok semua. Oh, mondok? Iya. Oh, kamu gak mondok? Iya. Iya, sama-sama. Itu siapa yang ngambil dari stikernya? Hah? Buat dia kan? Buat oh, dia. Ya udah. Habis dari mana nih? Habis nyari ini nih. Mau nyuci soalnya besok. Ya. Ya, hati-hati. Kamu pakai helmnya. Aku disuruh buka helm. Aku disuruh buka helm dan dia tak suruh pakai helm. Tuh lu ngomong-ngomong minuman favoritku mana nih? Ini enak loh nih, pokoknya kalau disemprot nih ke badan tuh lihat. Nyamuk tuh enggak bakalan berani mendekat kalau disemprot ke badan. Bukan cuma nyamuk tuh enggak. Para iblis-iblis juga nggak berani mendekat tuh. Kayaknya karyawan Indomaretnya belum dapat ya stiker yang baru. Nanti kayaknya aku mau kasih deh. Kelupaan terus tuh nggak? Oke cuy, mungkin kita potong videonya di sini di belakang buntut Innova putih ini. Jadi terima kasih sekali udah menonton vlog yang tidak berfaedah ini guys. Terima kasih juga udah menghabiskan kuota kalian. Terima kasih banget udah menghabiskan kuota kalian. Mungkin sebagian ada yang menggunakan wifi atau wifi tetangga atau nyuri hotspot teman. Bodo amat lah, yang jelas salam safety and cut.